mengejutkan. Pelatih Laos nekat bicara gini jelang lawan Timnas Indonesia nanti malam. Pelatih Timnas U16 Laos, Kan Lae Somphang, mengakui laga melawan Indonesia akan berjalan sengit. Duel seru akan tersaji dari dua tim terkuat grup A ASEAN Cup U16 2024. Laos datang dengan modal 2 kemenangan atas Filipina, 3-0, dan Singapura, 1-2. Sementara itu, Timnas U16 Indonesia menyapu bersih kemenangan dari Singapura, 3-0, dan Filipina, 0-3. Hasil ini membuat pasukan Nova Arianto berada di puncak klasemen dengan koleksi 6 poin tapi unggul produktivitas gol dari Laos. Kan Lae Somphang menjelaskan, mereka sudah memaksimalkan waktu yang ada untuk menjalani persiapan, apalagi, lawan mereka kali ini tidak bisa dipandang remeh dan berada di puncak klasemen. Selain itu, mengalahkan Indonesia di laga besok malam tentu tidak akan mudah. Pertandingan keras dan ketat antara kedua tim diprediksi terjadi sejak awal laga. Persiapan kami tim Laos menghadapi Indonesia. Pertandingan ini saya pikir akan jadi laga yang sulit dan keras, katakan Lae Somphang. Pelatih berusia 33 tahun ini mengakui bahwa Indonesia merupakan tim yang kuat. Tentunya, Garuda Asia juga sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Karena kita tahu Indonesia adalah tim kuat. Jadi kami harus melakukan persiapan yang baik, lanjutnya. Kan Lae berharap aspek taktikal yang mereka persiapan bisa berjalan lancar. Selain itu, pemain yang berada di lapangan juga harus fokus dalam menjalankan instruksi. Dia akan berusaha memberikan hasil terbaik di laga nanti. Kami harus membuat pemain kami mengerti taktik yang kami persiapkan, pungkasnya.